Kesiangan nih sayang sahurnya. Kesiangan nih sayang nih, ampun aku telat bangun nih, aku belum siapin sahur lagi. Aduh kamu mau sahur apa sayang? Keburu gak ya kira-kira kalau aku nyiapin sahur takut keburu imsak nih. Ya ampun lagi nih. Aduh sayang kamu itu gak usah panik. Ish masih ada waktu beneran tuh. Keburu gak ya kalau aku masak sayang? Keburu. Nih aku mau apa ya, mau makan sahur yang enak tapi gak ribet. Tapi tetap memenuhi nutrisi buat badan aku ya. Tapi aku bingung ya mau masak apa ya. Kan kita masih punya stok mie lemonilo. Mau gak kalau aku buatin mie lemonilo? Mie tanpa pengawet, penguat rasa, dan pewarna buatan. Tapi rasanya enak banget sayang. Terus porsinya juga cocok nih buat sahur. Nah ya pokoknya yang ada manfaatnya. Oke sayang. Saya makanannya udah siap. Nih. Nah ini makanan paling benar nih, kalau misal mau cepet, nutrisinya ada, ya pokoknya ini tuh lebih sehat. Nah karena ini tuh bosu, ini tuh dipanggang, bukan digoreng, jadi bener banget nih. Nah udah gitu, air rebusannya itu pasti jernih. Nah terus warna hijaunya itu dari bayam, jadi nah banyak dong nutrisinya. Ini paling benar nih, karena tadi waktunya lumayan sih, agak mepet banget ya. Bismillah, makan nih sayang. Untung aku nyetok banyak loh lemonilo di dapur. Nah bosku jangan lupa, dan ini tuh harganya cuma 5.000-an aja loh. Pokoknya stok yang banyak ya di rumah. Mie lemonilo itu favorit kita semua. Pokoknya mie lemonilo lebih enak dan harganya terjangkau. Dah, makan dulu. Sahur terakhir di malam bulan Ramadan. Aduh. Selesai udah bosku. Waktu tidak pernah terasa. Namanya kampung apa deh? Daerah apa namanya? Daerah apa namanya? Hah? Kayak kopi. Ya, buat kopi. Gua sahur. Kita harus bangunin sahur, abar duduk di sini. Hah? Abar duduk di sini. Sahur di mana? Enggak, bang. Abis bangunin sahur, tadi mau ke rumah. Bangunin sahur siapa? Enggak tadi duduk. Lupa. Ada berapa orang? Enggak tahu tadi rame. Rame. Berapa rame? Enggak kehitung. Hah? Nggak kehitung. Berapa? Dari anak solo sih tadi kan. Tema, ada lagi duduk itu, disuruh gabung. Narkoba ya? Nggak tahu, saya nggak tahu. Rumah di mana? Gitu. Di mana sih situ? Di situ, nggak ada rumah tuh. Mana coba lihat? Mana bos? Si ya? Baik dong, Pak. Ditangkap nih, Bu. Ditangkap, Bu. Udah ini, Bu. Tangkap, Bu. Tangkap. Astagfirullah, Pak. Ditangkap, Bu. Kenapa tuh katanya? Kenapa tuh? Tangkap, Bu. Kok belum pada bangun? Hah? Belum pada bangun? Udah pada bangun. Bangunin dong. Loh, kok pada ngumpul? Iya, bisa. Hah? Ada acara apa ini? Gak ada acara. Ini disorot-sorot mau ditangkap. Takiran ketangkepin ya, Pak. Saya mau kaget ya? Masalahnya kan berapa sebulan yang lalu. Narkoba. Rame, weh. Jadi rame. Bukan anak. Makanya saya gemeteran. Alif, kenapa? Saya bilang, narkoba. Baru sebulan ini, nama anak Pak, oh, segini-segini. Narkoba ya? Bukan. Apa? Pelecehan atau apa gitu. Udah masuk di lapas Tangsel. Oh, pelecehan? Iya katanya. Makanya saya gemeteran. Ditangkap. Masya Allah, salah dia. Lu gimana tinggal? Ini, sama di sini. Makanya saya
tahu ada apa dia kok. Kaget. Kaget saya. Gemeter saya juga, Bu. Hah? Oh. Tangkap tadi, Bu. Iya, makanya ketangkap. Tangkap. Tangkap lah dari sana. Itu sayuran tangkap. Kita main masuk-masuk aja gitu. Beneran. Mas Aur, Pak. Asik ada anaknya nih. Eh, kabur tuh, kabur, Pak. Pak, panggil dulu, Pak. Kalau enggak saya enggak jadi ya. Dek, siapa tahu entar dia gratis sama Pak Pak Inde. Berangkatkan namanya, Pak. Dia untuk kamera. Ya, untuk kamera. Loh, kenapa emang, Tia? Pak, Pak Tia harus di sini loh, Pak. Dek, mau sini, Dek. Pak Tia harus di sini loh, Pak. Gimana nih, Pak? Eh. Iya. Iya. Mau kemana sih? Duduk. Dia mau kemana? Makan. Ambil makanannya kan makan bareng. Makan bareng. Ambil dia. Iya. Kita lagi ambil. Iya barengan. Siapa tahu dapat rezeki dari Pak Kari buat dia. Dia mau malu malu. Makan aja. Makan aja makan. Malu ah. Dia umur berapa sih? Umur berapa? Ini 17, Pak, mau kuliah. Jangan foto dulu. Oh, foto aja dah. Foto mau foto tuh. Eh, ini dia, dia. Dia, dia, dia. Ya, dia, dia, dia. Dia, dia, dia. Itu mau dipoto ya? Ya udah biarin ya. Dia, ini aku mau makan loh, ya. Iya, makan. Bareng dong, bareng dong. Pak, enggak mau tuh, Pak. Pak, enggak tuh, Pak, enggak mau, Pak. Mau lah. Ih, mau makan. Bu, ini saya bawain makanan, Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Pak, berkah. Itu, Bu. Loh, kakak Bu. Saya. Oh, kakak. Sini. Orang masak mie doang enggak masak apa-apa. Pas kan berarti saya datang. Pakai mie cuma digoreng gini. Ya orang kampung mah pakai mie gak bersyukur lah. Kok gini sih, Bu? Diapain ini? Mie dikasih telur, dikocok-kocok gitu. Bingung kita ngeliatnya. Siapa namanya, Bu? Namanya Dea, Pak. Sini. Masuk sahur. Ini berdua aja nih, ntar gak habis nasi. Emang saya sahur nunggu anak-anak pada makan dulu. Kasih kebagian nasi enggak, kalau bagian jadi saya sahur. Enggak bagian, enggak. Benar, saya tahu gitu. Yang penting anak pada sahur dulu. Masa sih? Iya. Nasi saya tinggal sedikit nih kalau gak percaya. Udah. Kan kirain saya mau kuliah, Pak, nggak tahu lagi nyoba prestasi kemarin gagal nyoba apa TBK itu TBK ya. Ya kok dia nggak di sini nih, paling boleh kasih hadiah. Dek, mau dapat hadiah nggak, Dek? Nah ya sini dong ya. Ini sini aja udah selesai. Dek, ya Allah, dia dia pintar kan biayanya nggak. Emang kamu pintar? Hah? Itu tadi katanya? Bentar. Kalau ada nilai yang lumayan. Berapa? Ranking berapa? Di sekolah. Ada 10 besar kemarin. Ya, nggak ranking 1. Ranking berapa? Ranking 7. Dari berapa siswa? 35. 35? Kalian berapa sekarang? Sama lulus. Sama? SMK. Sampai SMK mau kemana? Kuliah, Pak. Nanti daftar. Cuman mau kuliah? Kuliah apa? Dia jurusan pariwisata. Cuman duitnya belum ada. Kemarin gak lolos ikuti dari ya. Sekolah itu. Gak lolos? Kemarin kan dia dapet tiket yang dari sekolah itu. Gak beasiswa? Iya, beasiswa cuman gak lolos saking banyaknya. Ya. Kok gak lolos? Belum rezeki, bos, itu. Makanya punya pacar dulu. Ya, lagi. Penyemangat kan, boleh? Boleh, Bu? Pacaran dulu boleh? Jangan! Ih, kenapa sih? Belum sekolah kok. Maksudnya belum ini. Masih kecil. Kau udah pernah pacaran belum? Belum. Udah pernah ya? Diam-diam ya? SMP. Bu, udah pernah nih, Bu? Iya, enggak, ngedumel. Hah? Namanya siapa pacarnya? Bohongan. Pacaran apa siapa? SMP juga udah, cinta monyet. Bu, katanya mau nikah muda. Enggak.
Enggak. Lah, tadi katanya. Boleh enggak, Bu, katanya? Ya, nikah muda. Mau nikah sama orang kaya aja katanya, Bu. Ini malas tuh dia belajar mulu. Dan pengen kuliah, Pak. Ya ampun. Beneran pengen kuliah? Iya, Pak. Udah daftar di mana aja? Tuh, pas bulan Maret kan daftarnya di UNJ, dua-duanya. Kan pilihan satu sama pilihan dua kan. Terus gagal, terus nanti yang pilih yang UTBK, milihnya UPN sama ya UPN dua-duanya. Tadi kan ngitin Alip, kok tadi ngitin Alip? Alip? Itu Alip bukan? Enggak, ngitin Alip kok. Tiba-tiba kan. Alip auranya gak enak. Alip tuh bandel ya? Bandel, kelihatan. Kasih duit nanti buat narkoba lagi. Ini ngasih duit buat apa nih? Pacaran, yeah. Loh, kata dia mau pacaran nih. Wah, mana sih? Tapi kan ngeliat di TV gede sih badannya, makanya saya bisa. Di sini kurus ya? Sekarang mau kurus. Cakep gak? Biasa. Makan dulu deh. Sama Pak Mutar. Pak Mutar, bentar ya. Ngobrol dulu. Ini, Pak. Hah? Yang punya rumah ini. Oh, katanya Bapak pelit. Katanya nggak turun-turun harganya. Kenapa? Hah? Bener, saya nggak ngomong apa-apa. Tadi barusan. Kalau saya diusir kemana? Saya nggak ngomong apa-apa. Loh, tadi barusan. Gimana tuh, Bang Mutar? Ya mandu mulu. Rasanya enggak perlu mau begitu, Bos. Ya, dia orang baik, benar. Saya ya, di sudah lama, Pak. Udah dari 15 kecil. Tahun lebih. Dari kecil 15. Dari kecil. Tadi bilangnya kenapa mahal di sini? Siapa yang bilang? Enggak ada yang ngomong kontrakan. Enggak ada yang ngomong kontrakan, ngomongnya kan dia. Mana? Ya kalau bener aja enggak apa-apa. Kan yang bayari Bang Boim. Usir aja, Pak. Apa minta kerjaan? Mau kuliah apa mau kerja? Nanti kalau kedua nyoba dulu, kalau misalnya gagal ya baru nyoba ketiga sambil kerja. Mau kuliah depan di apa sini udah gak ketemu lagi? Nah, mau kerja apa mau kuliah? Hah? Mau kerja kuliah? Kuliah. Mau kuliah. Tapi sholatnya rajin ya nih. Ya, bolong-bolong ya satu dua. Bolongnya tapi nggak jujur. Terus enak daripada ngakuin. Lo iya menang jujur lah. Hanya terbuka sih, bos, nggak ada yang ditutupi. Jadi mau gimana? Di sakti apa-apa? Ya udah milih jebret gitu. Hah? Ya. Beneran? Kebohongan. Duh, bohong kata ibu. Jujur kalau anak ini, boleh saya tahu ya. Kalau dapat negeri kan ngeringanin orang tua. Itu jujur satu. Jujur nih. Nah, yang kedua kalau dapat swasta, dia mandang ke orang tuanya. Kerjanya apa? Kuat enggak? Sekarang kan ditawarin nih. Mak, saya habis semangat dianya. Yang penting bapak mama sehat. Kuncinya. Kalau mau di mana? Pilihannya apa? Loh, pilihannya apa kan yang milih situ? Kan tadi kan ketim. Kan nama pariwisata. Pariwisata adanya Sahid. Kan Sahid. Trisakti juga ada. Ada di sini tanah kusir. Ini tanah kusir. Lah iya. Ada. Ada, tanah kusir. Dekat itu. Dari sini dekat. Itu ibunya lah. Tapi kan dipaksa nyoba negeri dulu ya. Oh, ya udah. Oke deh kalau gitu. Berarti udah deh, Bu, enggak ya, mau, Bu. Ya udah kamu dimasukin situ dulu. Negeri mah tetap tes gitu loh. Enggak mau enak. Kan Sahid. Mau Sahid apa Menteri Sakti? Menteri Sakti dekat sini tanah kusir. Itu tanah kusir ada. Ada. Ya. Ya azan pulang lah saya. Eh belum mau minum loh. Ya udah azan. Kan dikit boleh ya? Belum. Boleh. Enggak lah. Ya enggak apa-apa. Ya pulang saya udah enggak ada keputusannya lagi. Sahid tadi. Mau Sahid ya? Hah? Kan Sahid kan itu ya benar-benar baru. Sahid itu di Pancoran itu ya? Ya udah azan pulang. Kan yang mau kuliah kan dia orang mau. Iya. Kan yang mau kuliah deh ya, bukan mama. Ah udah nih kayaknya pulang nih saya nih. Gimana gak ada keputusannya? Itu tadi Sahid. Oh mau akhirnya Sahid ya. Terus jadi gimana?
Bu mau sahid, Bu. Kalau saya terus terang nggak kuat, soalnya biayanya kecil. Kalau Mbak Em mau ibaratnya jadi kan nawarin ya saya. Iya kan? Ya alhamdulillah. Berarti Allah benar-benar ngirimin Mbak Em ke sini. Apa enggak nyari yang dekat pulang kusir ya? Ya, ya, ya udah berarti udah jadi. Jadi sahid nih? Mau? Benar? Iya gitu apa ya? Kapan mau sahid ya? Kapan? Kapan survei? Survei? Kan survei dilihat dulu kampusnya. Mau lihat? Kapan mau lihat? Paling nanti selesai lebaran. Kok besok aja? Kan besok nih. Ya besok kan lebaran. Habis lebaran dong? Tapi lihat dulu aja kampusnya, lihat belum? Belum. Iya, kita lihat aja. Lihat dulu di HP. Iya, saya anterin besok mau. Jam 3. Tuh. Oh, enggak mau, Bu. Kan repot, kita juga. Enggak mau kata Bu. Ya udah, iya, Pak. Tinggal gitu aja. Kan karyawannya banyak, Dek. Nah. Enggak apa-apa. Enggak mau, Bu, kata itu, Bu. Kan kan Bingga bilang enggak mau. Oh, iya ya. Oh, iya, iya. Jadi gimana? Habis asar ya ketemu saya di kantor ya. Mau? Kantornya di mana, Pak? Nanti tanya teleponnya. Kasih teleponnya. Mau? Nomor teleponnya. Mau enggak? Mau, tuh mau dia. Nanti saya kasih teleponnya ya. Beneran lah. Iya kayak enggak. Kalau itu terwujud ya. Itu Bapak tuh enggak. Doa orang tua. Doa orang tua. Kirimin benar-benar. Jawabannya mungkin itu. Masih terus Pak. Masih. Jawaban. Doa terus. Bukan doa lah, kita mohon tuh enggak ini. Enggak putus-putus. Mata saya malam ini enggak bisa tidur. Karena apa? Kita nyender sama yang kuasa. Terus minta tolong aja tuh. Mintanya apa? Ya ini buat keluarga. Satu sehat. Kalau orang tua itu kan cuma menang nulis, enggak menang garis. Tahu maksud saya? Nulisnya itu kan kalau orang tua itu kan harus ngari anak ini loh dek, ini loh nak, ini loh nang. Tapi garis besarnya kan bukan kita yang punya menang. Tuhan itu tadi. Makanya kita bisanya memohon. Bisanya memohon sama yang kuasa itu aja. Terus ini berarti gimana? Jadi nih kayak doa-doa ini. Kalau ini mitra saya pribadi ya, mungkin apa yang dicita-citakan dia lewat si ACP saya nggak tahu, itu Allah yang ngirim. Kita lihat nanti ya. Oke. Jadi jam 3 ya? Jam 3. Besok ya? Jam 3. Nah, iya. Iya. Kita lihat kuliah tempat kuliahnya dulu. Minta nomor teleponnya dulu. Ya udah, teleponnya nanti dikasih. Ya udah pulang dulu ya saya. Saya terima kasih banyak. Sama-sama dong. Kita juga udah dijamu nih tuh. Kesehatan, keselamatan. Minum. Alhamdulillah. Kanti selamat saat aku untuk keluarga Mas Baim. Alhamdulillah. Jadi saya pulang deh ya. Kami ke jeru-jeru Pak Jawa. Jeru-jeru jangan. Kalau terlalu jauh nanti sakit. Oke, oke. Sakitnya orang itu karena pulang. Pikiran. Kakinya sakit. Ya kakinya sakit tuh. Oke Bu, semuanya assalamualaikum. Iya Bu, saya makasih dapat itu martabak mie. Saya duluan ya. Yuk kita pulang. Anterin ya kita ke mana? Sahid. Lucu tuh keluarga. Tahu mulu. Yuk balik. Itu ada itu ya. Lah dia pakai ini. Sendiri. Berdua sama siapa? Oh, bapaknya. Hah? Kamu bapaknya? Intinya masak. Hah? Masak. Saya mau sendiri sama dia. Sendiri siapa yang nganterin? Berarti ini ke ini. Ke sana. Itu tuh ya. Iya, tadi aku udah ngecek dua-duanya. Tadi nama Trisakti. Sahih tapi pasti akan dibuka sih. Nanti lihat deh. Yuk, sama bapaknya lihat dulu itu. Eh, enggak apa-apa. Papanya kan yang mendoakan. Lebih banyak doa bapak apa doa ibu? Dua-duanya. Menurut kamu kayaknya siapa? Dua-duanya. Paling ini? Dua-duanya. Oke. Okay. Yuk. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason.
Kita udah depan Trisakti. Gembok. Kita mau lihat kapan pendaftarannya. Banyak mobil tapi. Ya coba yuk, lihat. Yuk, lihat yuk. Iya pak, mau daftar pak. Ya, oh, KIP apa reguler kan? KIP itu apa? KIP itu bantuan pemerintah, itu dibayar pemerintah. Oh reguler? Reguler bayar biasa. Biasa. Reguler berapa sih sini kira-kira? Saya ambil ini dulu ya benernya. Mau nunggu kan mas, nggak apa-apa. Mau, mau. Mas, kalian lihat deh kampusnya kayak gimana sih? Nih lihat nih kampusnya, biar kamu tahu. Ini bapaknya. Ini tuh anaknya Sultan Bolkiah. Tahu, di Brunei gitu. Hei, dia nggak tahu ya. Tuh ini kampusnya nih. Trisakti Pariwisata di sini di tahun berapa ya Pak? Oh, saya rasa di tahun 80-an tuh Pak Gunasal. Oh, 80-an. Buat pengemasa baru nih Mas Bayu. Mana? Ini buat nasabah baru. Buat mahasiswa di sini namanya TMB namanya. Oh, TMB. Iya, besok kalau Mas Bayu mau nanya-nanya tentang apapun, Mas kalau baru pendaftaran di sini. Jam berapa? Jam berapa? Tanggal berapa? Tanggal 2, Mas, mulai online. Tanggal 2. Online dulu tapi. Kira-kira berapa sih biasanya? Kira-kira ya 20-an lah kalau reguler. Astagfirullah. Uang 20 juta. Astagfirullahaladzim. Ya, internasional soalnya. Internasional. Ini bisa ke kita pilih mau ke bagian pariwisata, terus mana ada sih banyak bagian untuk hotel terkenal kita kerjasama. Oh iya. Iya iya nggak apa-apa. Dibuka. Tuh sampai dibukain tuh kamu tuh. Biasanya 20 emang ya. Ini mas, sorry mas, sorry. Nih ada tuh. Berapa tuh? Astagfirullahaladzim. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Kakak saya di sini nih, mantap. Kita promosi untuk Trisakti. Bagus. Foto di situ tuh. Enggak mau. Ya cita-citanya berarti enggak ini. Lihat foto kan. Cita-citanya enggak ini, Pak dia. Kayak gitu juga. Enggak menggembung-gembu. Kayak gitu juga, Mas. Oh, enggak gitu juga. Orangnya pemalu. Oh, pemalu. bagus aja. Dia dari awal kok emang pemalu, enggak apa-apa. Yang penting nanti kita doain supaya bisa aku masuk. Mau apa? Mau ngeliat ruang-ruangan. Ruangan apa? Ya apa gitu, resto. Coba lihat. Kitchen, resto. Resto kitchen. Ada dua kan ini, Mas. Resto A, resto B. Di situ di bawah kan? Kalau yang resto A di bawah ya? Iya di bawah aja, pegel pak. Mau coba Trisakti. Eh nggak apa-apa, biar dia mas, ini. Yang di lobby itu Mas, resto A tuh. Mana coba lihat yuk. Nggak apa silahkan. Biar kita lihat nih. Nggak apa silahkan. Kalau kitchennya sebelahnya Mas ya? Ah, kitchennya sebelahnya? Ada, kitchen kita ada juga. Jadi ini tuh Trisakti, saya juga baru awal masuk tuh. Oh dia ini ternyata ada kitchennya, ada ininya. Oh iya, kitchennya lengkap sini. Oh, sekolah pariwisata tuh begini ya. Diajarin sama dia. Kenapa kamu mau pariwisata? Menarik, terus ya apa sih jurusannya juga orang belum tahu juga kan rata-rata. Jadi udah pada tahu. Ini kan paling kayak terkenal kayak kedokteran, ilmu komunikasi. Kalau pariwisata tuh jarang orang yang masuk. Ini cara ngelayanin nih. Bisa juga ya. Ah benar. Teaching restoran. Iya. Ini mah orang yang punya restoran bisa bikin kampus ini ya. Yang susah tuh kurikulumnya. Kita di restoran 13 tahun. Jadi orang yang pintar itu membuat kuliah pariwisata ini. Manners-nya ininya. Oh gitu ya. Oh jadi tuh dia pariwisata begini ya. Jadi kan kayak perhotelannya kan kalau ada kitchen-kitchen gitu. Iya, perhotelannya di kitchennya seperti apa, di mana cara serve tamunya, ngomongnya, semuanya tuh. Berarti orang jebolan sini harusnya pinter-pinter ya. Kurang bagus-bagus ini semuanya udah lengkap tuh, barnya juga ada. Barnya juga ada. Ini mana lengkap semuanya.
akhirnya hari ini gue ngerasain lapar. Biasanya enggak, tumben-tumben ini. Sebelum-sebelumnya enggak, mau jam 7, mau jam 6. Dari bawah, kok bawahnya cuma dikit? Oh, udah semua ya? Ini kayaknya dia ranking paling terakhir deh nanti. Enggak kelihatan. Apa? Oh, jangan remehin katanya, ya Allah. Boleh yuk. Ya. Ini di sendiri. Oke, ya. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down. Sehat semuanya. Siap. Makasih lo udah dianterin lo. Siap. Ini saya mau nonton. Kamu mau pulang atau mau ngapain? Saya mau nonton di sini. Hah? Gak tahu, banyak. Mau nonton atau mau pulang? Bapak gimana? Bapak mau pulang dong. Iya, tuh ada Alia tuh. Boleh lah nih, kalau ada kamera maksudnya nggak boleh. Kan bilang ya, tapi nanti nggak ada kamera nonton. Ya udah nggak apa-apa. Bapak pulang aja ya. Tapi ibu, pernah kayak ini? Oh iya iya benar. Oh naik motor tadi ya? Iya. Jadi saya anterin ke ini yuk. Calling sick in the morning, baby don't leave.